Bendera merah putih berukuran jumbo ini berkibar mengudara di halaman museum dan perpustakaan Agung Yayasan Kepustakaan Bung Karno lewat upacara bendera yang dipimpin langsung Ketua Yayasan Kepustakaan Bung Karno, Gus Marhain. Upacara yang diikuti mahasiswa Universitas Mahendradatta ini sebagai ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia meski ditempuh dengan cara peperangan fisik dan nyawa. Gus Marhain mengatakan, sebagai insan warga negara Indonesia dan elemen bangsa Indonesia yang berdiri di atas tanah Pertiwi ini, wajib hukumnya merayakan dan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahun. Di era kekinian, perayaan dan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dilakukan beragam cara dan aktivitas sebagai ungkapan syukur dan wujud penghargaan kepada jasa para pahlawan khususnya Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Hari ini saya bersama teman-teman para mahasiswa menggelar pengibaran bendera merah putih yang ukurannya 6x3. Bagi kita ketahui ini adalah bendera jumbo, bendera raksasa, dengan cara kita untuk memediakan biar juga tergelora bahwa ini adalah spirit, bahwa ini adalah suatu ungkapan. Kita ini merdeka dan kita ini merdeka. Maka dalam kesempatan yang berbahagia sebagai pimpinan dari Perpustakaan Agung dan Museum Agung Bung Karno, wajib hukumnya walaupun ini sifatnya sederhana, walaupun ini sifatnya glamor dan seterusnya sebagai elemen bangsa yang hidup di atas kaki Ibu Pertiwi bangsa, wajib hukumnya kita harus merayakan, entah caranya bagaimana. Setiap insani yang merasa dirinya sebagai warga negara Indonesia, tidak ada lain kata lagi hari ini dia harus mengagendakan bahwa Indonesia ini ulang tahun yang namanya Merdeka 17 Agustus 1945. Museum dan Perpustakaan Agung di bawah Yayasan Kepustakaan Bung Karno melaksanakan pengibaran bendera merah putih di halaman museum dan Gus Marhain bertindak sebagai pemimpin upacara. Bendera merah putih ukuran 6x3 meter berkibar mengangkasa di langit Nusantara sebagai tanda kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penghargaan kepada para pejuang kemerdekaan. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Tim Liputan melaporkan. Soekarno-Hatta.